Kenapa <laughs> ada noise ya? Yeah. Carih di sana ada kedengaran kayak noise noise enggak? Enggak ada pak, Enggak ada kedengaran ya, ya, ya. Uh, Itu uh, saya kadang-kadang dengar seperti ada kayak noise gitu. Tapi tidak tahu tapi, mm -mm. oke, okay, dah, tidak apa. -apa. Uh, ini, Bentar. good evening, good evening. Good evening. <laughs> Yeah, I heard all the noise. Is that is that my side? No. I don't know. I don't know. Um, but the, now it's okay. Seems okay. Okay. Uh, Adik-adik sudah belajar ya? Sudah belajar belum? <laughs> Tolong jawab dulu. Gimana? Sudah Pak. Sudah. Hmm. Itu tadi nah. ada seperti sebentar ada noise gitu ya, an Erik. Waktu mau masuk, mau waktu ngasihkan mic itu ada seperti noise itu. Nggak tahu kenapa ya itu. Oke, enggak apa-apa. Kita berdoa dulu. Silakan salah satu berdoa. Ya baiklah, mari kita sertakan dan doa. Dan Yesus, terima kasih Tuhan atas tuntunan bimbingan Tuhan, atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kini Tuhan kami bisa hadir di tempat ini Tuhan untuk mendengarkan pelajaran dari Bu Kristina Tuhan Biar engkau tuntun dan bimbing kami Tuhan bukakan hati dan pikiran kami biarlah setiap apa yang disampaikan oleh Masa Kristina nanti Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami dan pelayanan kami Tuhan dan juga Tuhan biar engkau memberkati segala alat yang kami pakai biar berjalan dengan lancar Tuhan Doa ini kami serahkan ke dalam tamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Haleluya Amin 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 Amin. Uh, kita akan belajar lagi uh, hari ini dari dari chapter berapa dari pelajaran berapa, adik-adik? Sepuluh, -adik? Pak. Oke, okay. lupanya dilihat ya. Untuk dites saja itu so soalnya kan. Uh, kok nggak kelihatan si Anu, si AgaP dan Anies kenapa? Enggak tahu, Pak. Mereka lagi di kampung, Pak. Oh, lagi di kampung. Oke. Okay. Ya, yeah. uh, yeah, go, go ahead, uh, Sister Christina. Uh, shall I... Shall um, I yeah. I sh uh, we're share... going to like, like review a little bit. Um, so yeah. we go to um, slide three. Okay. Uh, share screen. Okay. Uh, is this is, yeah, this is the one that is that that's it, right? Right. Yeah, this is the one. Yeah, okay, thank you. Uh, on, uh, all right. Um, so, uh just to do a little bit of review before we go into uh, the rest of the lesson. Kita review sebentar uh, pelajaran ini. Alright. Um, so uh, the title for this lesson is called "Instead of Blessings." Jadi uh, uh, judul judulnya adalah. eh uh, sebagai gantinya daripada berkat. Jadi eh uh, bukan berkat ya, jadi lawannya berkat gitu. Itu itu judul hmm. utamanya. Sebagai gantinya berkat. okay um, so instead of blessings, so we see the the, the disobedience of um uh, Adam and Eve, you know, uh, what happened was instead of blessing they got curses. Jadi sebagai gantinya daripada berkat karena karena ketidaktaatan maka mereka mendapatkan kutuk You know, we all have a choice. We are given a choice to either choose blessing or choose cursing. So we choose either life or we choose death. Jadi semua daripada kita itu mempunyai kesempatan untuk memilih untuk hidup untuk untuk memilih mengambil keputusan dan eh, di dalam keputusan itu bisa mendatangkan kutukan atau mendatangkan berkat. All right. And um, and so you know God has given us a free will to choose, and so we need to choose wisely. So if we choose to obey, we will be blessed. Jadi kita itu semua diberi kehendak bebas untuk bisa memilih, dan tetapi kita itu harus memilih dengan hati-hati, karena kalau kita salah pilih, karena kita diberi hendak bebas, bukan? Jadi kalau kita salah memilih, maka bukannya berkat, tetapi bahkan kutukan yang kita terima. So, so to review, I would like to ask you this question. You know, you have your notes. So, what was the curse that was put on the serpent? Je, uh, coba saya mau bertanya, apakah anda mengerti kutukan apa yang ditimpakan di atas si ular itu? tolong jawab ya merayap dengan perutnya ya yeah. they have to crawl with their with the okay. tummy <laughs> okay so what else apalagi makan debu juga benih dari perempuan itu akan meremukkan kepala si ular ya yeah. okay so what about the woman what what, what Kutukan Paris apa yang that? diterima oleh perempuan itu oleh Eva oleh Hawa. Sakit saat melahirkan, kehilangan kebebasan untuk memilih, laki-laki akan memerintah atasnya. Okay. So what about Adam? Kutukan apa yang diterima oleh Adam? Ia akan sulit mengerjakan tanah karena tanah akan melawan dia dan dia harus bekerja keras untuk makan has makan dari hasil kerja kerasnya sepanjang umur hidupnya. Okay, good. So we we started the 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 word for um, the Hebrew word for curse which is arur. So um, I would like you to read from the notes what that word mean. Uh, istilah kutukan itu dalam bahasa Ibrani adalah arur dan coba anda membaca daripada catatan anda bagaimana uh, mengenai kutukan itu. Uh, you you want to know about yeah. the just, the curse? Ah uh, no, just just the um, the uh, the meaning for arur in. Uh, jadi artinya apa arur itu? Kutukan pak. Kutukannya yeah, curse. All right curse. So what is the full meaning? You know, explain it a little bit more according to the notes. Coba. Um, Jelaskan lebih jauh eh, arti daripada arur itu sub, eh, yang an, ada di catatan Anda. Tidak berdaya untuk melawan dan banyak mengalami hambatan. Oke. Okay. So this yeah. this is what a curse is like okay um, So we, we studied a little bit about the zera, which is a different seed. So, um, so from this curse God was preparing a different seed that will come to set uh, you know, uh, to set mankind free from this uh, curse from these curses.. Jadi, kita sudah membahas sedikit minggu lalu mengenai yaitu benih benih yang disiapkan oleh Tuhan mempunyai benih yang lain yang dis, yang yang berasal daripada uh, Tuhan yaitu uh, berbeda dengan benih yang fana ini karena di sana uh, benih yang ada itu yang baru benih baru itu itu akan memerdekakan manusia dan membebaskan kita gitu jadi benih itu oh? adalah benih ilahi ya. Yes, so who is that person that was... Siapa orang itu siapa yang yang bisa membebaskan, yang memberikan, yang menjadi benih dan Yesus. membebaskan Yesus. siapa? Yesus. The okay. Lord Jesus. Okay. right, so we we go to the next slide and also Kita Akan maju uh, kepada slide yang berikutnya. So we're just going to say quickly that you know the devil's seeds are demons and evil entities. Jadi uh, kita tahu di sini kita lihat dengan cepat bahwa benih daripada uh, si jahat itu adalah itu benih daripada setan adalah roh-roh jahat dan hal-hal yang jahat semuanya. And the devil is out to destroy the image of God in mankind. Dan setan atau iblis itu keluar dan berusaha untuk menghancurkan merusak akan e, gambaran Allah atau peta Allah itu yang ada di dalam manusia itu kan semuanya gambaran daripada Tuhan kan gambar gambaran Allah itu misalkan salah satu gambaran Allah adalah manusia itu diciptakan dengan kehendak bebas jadi Allah itu memper, memperbolehkan memperkenan orang itu untuk berbuat dosa untuk berbuat salah untuk berontak itu, itu itu adalah satu-satu kehendak bebas daripada daripada manusia yang menjadi uh, gambaran Allah itu sendiri. Okay. Alright, um, I just want to say a little bit about image because uh, you know we have to, you know, when you, when you go and minister next time, you know, be very careful that you are not trying to get your congregation to have you know um, to have your image you know for example you are asking them to be like you instead of being like God so we have to be very careful in that area nah kalau uh, ber belajar daripada uh, apa manusia adalah gambar daripada Allah maka kita harus hati-hati supaya jemaat yang anda pimpin jangan sampai mendapatkan image dari Anda. Jadi jangan sampai image atau peta atau uh, apa yang nampak itu di dalam di dalam jemaat Anda itu semua adalah an, adalah image Anda. Jangan jangan meniru menjadikan menjadikan uh, jemaat Anda itu mempunyai mempunyai image daripada harusnya image daripada Tuhan kan? tapi jangan mengajarkan supaya men, men, mencontoh meng, meniru dan uh, memberikan image Anda kepada mereka itu All right so that's a, that's a, a concern you know uh in in many many uh um ministry that I've seen you know how the church is trying to you know um have the people try to conform to their their Image It means Del ways instead of God's ways, and and that's that's actually um, it's a dangerous path to go. Ya, yeah, jadi seringkali uh, seringkali saya lihat ini juga sudah terjadi di gereja-gereja ada hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala uh, yang mengajarkan dan membentuk akan jemaatnya itu supaya mempunyai image dia gitu, bukan mengagungkan akan image daripada Tuhan, mengagungkan akan petah dan telah dan daripada Tuhan tetapi justru dibentuk supaya sesuai dengan dia gitu. Jadi itu yang berbahaya dan ini memang sudah terjadi di beberapa jadi itu kita harus belajar dari, dari pelajaran ke-10 ini bahwa jangan sampai kita itu berusaha untuk memberikan gambaran daripada diri kita kepada untuk menciptakan gambar diri kita itu kepada jemaat kita, tapi harus gambaran daripada Allah yang ada untuk manusia itu ya. Yes, okay, alright. So let's move on to uh, slide five. Um, Kemudian kita beralih ke yang kelima ini, uh, slide nomor lima. Ini right, ada so di jalan catatan Anda ya. Jadi kalau ada Anda mau mencatat coret-coret silahkan di dicoret-coret di catatan-catatan di, uh, saudara itu supaya uh, saudara bisa tahu ya. Oke. Okay. So now we go to this slide which, um, if somebody could read uh, chapter verses Coba salah satu membacakan Kejadian 3 ayat 20 21. silakan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-20 manusia itu memberi nama hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Oke. Okay. Yeah. Um, so this is the first time, if you look at your notes, you will see that this is the first time that Adam called his wife by name Ini adalah pertama kali coba saja lihat dalam catatan Anda. <coughs> pertama kalinya bahwa Adam itu memanggil istrinya itu dengan nama, dengan namanya yaitu Hawa. So he, uh, he called um, her name Eve, uh, or in Hebrew is Hawa. Hawa yeah. in Hebrew means life giver. Jadi Uh, ada memanggil akan nama daripada istrinya itu Hawa dalam bahasa Ibrani ya dalam bahasa New juga Hawa seperti ini ya seperti saya lihat di sini Hawa itu uh, seperti bahasa Ibrani tapi bahasa Indonesia kan itu yeah. artinya pemberi hidup okay. A giver of so life he... ya yeah. is give, giver yeah. of life sorry and give her life it, correct. Yeah, yeah it artinya arti hawa itu Um so the the the, the fact here uh, it's very interesting that you know uh, Adam called his wife uh, the life giver and and uh, we see that you know it's he understood that you know the life came from the lord yet he made the wrong decision you know um, to to partake of the you know the fruit of the uh, the tree of knowledge of, of good and evil and so he was uh, you know he, they they were cut off from that abundant life that god wanted for them yeah jadi menarik sekali bahwa... Adam memanggil memberi nama kepada istrinya Hawa itu eh, yang artinya memberi kehidupan padahal sebetulnya bahwa Hawa telah mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu eh, jadi ini kita akan melihat bahwa ini ya apa cerita ini eh, Hawa itu adalah Artinya pemberi kehidupan. Uh, is um, It's interesting, Pastor uh, Christina, that uh, mm -hmm. in Indonesian language, Hawa here, mm -hmm. is Indonesia also Hawa, is Malaysian also? Ah uh, yes, yes, Hawa. Yeah, so so we we call it Hawa. Hawa is actually, we we, we didn't say Eva or or. or eve but we say yes. hawa yeah it, yeah so we, we yeah we, we have the same uh, like a hebrew language for, yeah, for eve. Yeah, so i guess the the translator probably know hebrew quite well <laughs> but, yeah. yeah so so here w you see the the paradox you know he knew that life is so important yet he chose the wrong thing but now it's like he's saying you know now you know i'm gonna name my wife you know life giver not because she's gonna give birth um, to just to give you know not because just because the wife will give birth to life but he, I, it's also he understand that life is uh it's from god and he wants it and uh he wants um you know it to continue in his life in their life sorry di sini menarik sekali bahwa meskipun adam itu tahu bahwa sebenarnya sebetulnya akan uh, mereka telah berdosa dan uh, kehilangan kemuliaan daripada allah itu tetapi adam masih memanggil Eva itu hawa yang artinya memberi kehidupan, bahkan, bahkan bukan hanya saja kalau melahirkan itu memberikan kehidupan, tetapi juga eh, eh, dalam arti di dalam diri hawa itu nantinya akan eh, melalui garis itu akan ada pemberi kehidupan itu ada di dalam yang yang dia ingini ada di dalam diri daripada Hawa. This is a Christina. I, uh, it's interesting hmm. that the Hebrew language for mercy hmm. and womb yes, is yes. from the same the same root. <laughs> yes, yes. So actually, rahim. yeah, rahim, yeah, rahim, yes, actually, rahim. yeah. Okay. I yeah. I don't, I don't want to continue because it, it will be a is a very interesting and very uh, uh brought yeah. Yeah, it's okay yeah. if you want to share that a little bit because it's yeah. very meaningful if you want to. Just go ahead. Yeah. Eh uh, kalau ada kan saya belajar sedikit Ibru ya, sedikit aja saya belajar. Dan saya mempelajari bahwa kat di dalam bahasa Ibrani mercy atau apa ya kasih karunia atau rahmat ya apa ya mercy itu bukan keris ya tapi mercy mercy apa Pak Yonatan terjemahan bahasa Indonesia kasih karunia atau apa belas kasihan. belas kasihan Pak belas kasihan ya nah belas kasihan itu mercy itu itu dalam bahasa Ibrani nya itu sama kata kata akar katanya itu dengan rahim Allah yang rahim, yang rahimi ya kan ada kan? Allah yang penuh kasih itu Allah yang rahimi ya. Jadi memang di dalam bahasa Indonesia begitu pula rahim dengan rahim dengan dengan Allah yang yang mempunyai apa? belas kasihan itu itu mempunyai arti yang sama, mempunyai akar kata yang sama. Makanya di dalam orang-orang Ibrani itu kalau seorang tidak punya anak itu, Kemarin kita belajar dari Pak Yonatan juga orang-orang yang tidak punya anak seperti Hana dan sebagainya itu yang sebelumnya Samuel lahir itu mereka merasa dirinya terkutuk seperti dirinya tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak men menerima uh, rahimi daripada Allah itu. Mm -hmm. Jadi sungguh di dalam ini kita membahas mengenai Hawa ini dari rahimnya itu itu keluar rahmat daripada Allah itu luar biasa ya jadi tidak e, kalau kita belajar Allah yang rahimi Allah yang yang e, penuh kasih dan dan karunia itu tapi akar katanya rahimi itu sebetulnya rahim sama kan seperti rahim seorang perempuan gitu jadi kalau anda belajar Alkitab itu wah luar biasa memang betul betul luar biasa Amen. 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 So, so you see, you know, um from what you just shared, you know, they they deserve death. You know, they deserve death. But yet, you know, God, in His mercy and loving kindness, you know, not only preserve them, you know, you know, allow them to live, but also, you know, um, you know, wanted to. Continue life to be uh, in on the earth. So, so we remember we studied in Genesis one and one: be fruitful and multiply. So here we see, you know, Eve is given this this uh, you know gift to be able to give life. So you see, Jadi, all this is so amazing. Kalau kita lihat ya, kan kalau kita berdua dosa itu ada kematian dan eh, penghakiman kesengsaraan ya semuanya menuju ke kematian kan tetapi justru di dalam nama Hawa itu yang artinya pemberi hidup itu tersimpan di sana eh, sifat daripada Allah itu yang untuk memberikan kehidupan kepada manusia <tuh> dan melalui Hawa itu <tuh> maka terjadi Kehidupan itu mengalir. Tadi yang kita telah pelajari bahwa istilah Allah yang rahimi itu mempunyai akar kata rahimi itu mempunyai akar kata dalam bahasa Ibrani yang artinya sama dengan rahim seorang wanita itu. Dan memang melalui kehidupan daripada Hawa akhirnya keluar seorang penyelamat, seorang uh, itu tadi uh, apa? Uh, Bukannya kutuk, tetapi justru benih yang benih ilahi yang memberikan kehidupan kepada kita. Yeah. So let's let's put it in a, a practical sense. You know, you know that the life of God is so important, right? And uh, but yet, we, so many times we make choices that does not bring us life but death. And so, you know, we need to learn from this situation. You know, um, don't make choices that lead to death because deep inside of us we want life and just the same as Adam. Ya, yeah, kalau kita mengambil dalam hal yang praktis ya, kita semua membuat keputusan-keputusan tiap kali dan tetapi jangan sampai kita membuat keputusan yang mendatangkan kutuk. Tetapi dibalik daripada segala dosa dari umat manusia di sana ada karya penebusan Allah yang luar biasa itu yang sudah dikisahkan daripada kitab kejadian jadi pada waktu manusia berdosa pertama kali berdosa Allah sudah menyediakan penyelamatnya dan Allah memberikan kehidupan itu melalui eh, apa penebusan daripada orang-orang yang berdosa tadi so the life that God has given you, not just your previous life but this new life in Jesus, you know, um, you are you know set free from your sin. This new life, don't take it for granted, you know. Choose life all the Jadi way. Jadi kalau uh, Tuhan Tuhan memberikan kehidupan, memberikan kehidupan kepada kita, jangan anggap itu enteng, jangan jangan disepelekan karena Tuhan sendiri yang memberikan kehidupan itu dan memerubah mengkonversi anda itu lahir baru untuk supaya anda itu bisa menerima berkat ilahi ya jadi eh, kalau pada waktu ya saya ngambil ngambil lagi ya eh, Can I give you some example, uh, so, Christina? Yeah. Yeah. Sure. Jadi kalau saya ngambil uh, perumpamaan misalkan saudara meng apa? menghirup udara gitu, bernafas. Itu kan saudara bernafas kan uh, berkali-kali ratusan ribuan kali jutaan kali gitu dan seperti biasa aja kan. Tapi coba kalau saudara pernah mengalami misalkan sakit Covid begitu ya sehingga bernapas sehingga bernapas itu sangat sulit dan e, seperti saudara seperti itu ya ikan yang menggelapar-gelapar ke, ke, ke kekurangan air gitu pada waktu di darat itu kalau saudara lihat itu mahal sekali artinya nafas tadi saya dengar itu harga daripada penggunaan ventilator atau alat untuk bantu nafas di rumah sakit itu satu harinya itu berapa itu bisa bisa puluhan juta atau setiap harinya nah kita itu betul-betul dikasih nafas oleh Tuhan itu harus kita hargai jangan anggap enteng itu jangan anggap enteng keselamatan dan karya Tuhan yang Kehidupan yang Tuhan berikan pada waktu Tuhan mengembuskan napas kita, roh itu disembuskan kepada kita, memberikan kehidupan itu. Jangan kita anggap enteng kalau kita baru bisa menghargai itu pada waktu kita kena COVID, di mana setiap harinya Anda harus mengeluarkan uang berjuta-juta untuk bisa napas luar biasa, ya. Jadi, kita betul-betul harus menghargai penebusan ini dan tidak anggap enteng dengan uh, apa memilih dosa, memilih memilih hal-hal uh, yang yang tidak baik tadi, memilih kutuk tadi. Karena apa yang Tuhan berikan itu luar biasa. Sedangkan hmm. nafas yang Anda nafas saat ini selama pelajaran ini enggak tahu berapa berapa ratus ribu kali Anda bernapas. Dan itu gratis loh luar biasa kan mm -hmm. yeah, so ya sebenarnya cuma mau sharing gitu I just want to share yeah. that that's, that's that good. even during this during <laughs> this uh, teaching du during this uh, lessons we already breathe uh, air yeah. right. uh, so right. many times and it's free it's given free so we have to right. we have to really appreciate that the life that God has given us Amen Amen Amen. Yeah. Okay. Um, let's go to the next part. Um, so we see the kindness of God even after they seen. We see the love and compassion that God had for Adam and Eve. Because after they sinned you know, they must have felt, you know, really bad on the inside. So what what God did was, you know, He He uh He made garments. you know from the the animal skin to cloth Adam and Eve Jadi di pada waktu Adam dan Hawa itu sudah berdosa mereka mungkin merasa sangat sangat malu dan sangat uh, dan ingin menjauh dari Tuhan sangat merasa berdosa dan sebagainya tetapi di balik itu semua Allah tetap merangkul mereka dan membuat pakaian membuat pakaian mereka itu daripada kulit-kulit bulu binatang bagi Adam dan Hawa. Okay, so that that um that making of garment to clothe Adam and Eve with that the uh, the skin of an animal is the picture of redemption in Christ. Jadi pembuatan daripada pakaian untuk menutupi malu daripada mereka itu dan kesalahan daripada Adam dan Hawa itu itu adalah gambaran daripada pen penebusan bukan karena dibalik daripada daripada pembuatan pakaian daripada bulu binatang itu terjadi penumpahan darah kan So God takes what was imperfect because you know Uh, you know, they seem, but but you see what God is. He takes what is imperfect and makes them acceptable. Jadi pada jadi Tuhan meng, meng merubah daripada sesuatu yang tidak sempurna itu menjadi sesuatu yang bisa diterima. So that's how you know Adam and Eve become accepted uh, before God. Jadi dengan penebusan itu gambar daripada penebusan itu. Maka Adam dan Hawa itu bisa diterima kembali, diperdamaikan dengan, dengan Allah itu. So, let's think about our situation. You know, before we came to know the Lord or even while now that we know the Lord, we sometimes we probably have done certain things and we feel like, you know, we're not worthy, you know, we are not worthy of the Lord's love and and yet here we can take comfort to know that God uh, in his, uh, you know, his love shown towards Adam and Eve, but he, he takes what is imperfect, He takes what is imperfect in our lives and then through Jesus He makes us acceptable. Jadi uh, kalau kita kalau kita, pada saat kita berdua dosa, kita merasa waduh jelek sekali kita itu kita merasa tidak layak dan kita merasa sangat uh, kita malu dan sebagainya tetapi Tuhan itu memberikan grafirat memberikan penebusan kepada kita dan mengambil sesuatu yang yang kita yang tidak sempurna itu diperdamaikan kembali dan di menjadi, bisa di accept bisa diterima kembali di dalam Tuhan so um, so I don't know I'm sure in your case you know uh, you can tell, you can um, probably have testimony about how you feel unworthy but because of what God has done in Christ you now feel okay you know I'm accepted by God you know even though I've sinned. So thats, that's a beautiful picture ya yeah? Jadi apakah anda mempunyai kesaksian apa ada yang punya kesaksian bahwa kalau anda bersalah dan berdosa dan kemudian uh, merasa sangat bersalah dan kemudian mendapatkan pengampunan daripada Tuhan apa ada apa ada yang anu ada yang mau mungkin bersaksi atau mau mengatakan sesuatu mengenai ini nggak usah saling menunjuk diri sendiri aja kalau memang anda merasa sudah menerima anugerah Allah ya saudara bisa bersaksi gitu if not then we continue ada ada nggak nggak ada ada pak iya gimana hmm. saya merasa mendapat penebusan dari Tuhan karena kehidupan yang sekarang dengan yang dulu itu sangat berbeda. Jadi yang dulunya betul-betul jatuh dalam dosa, jadi Tuhan tebus, Tuhan angkat menjadi orang yang hidup dalam kebenaran, Pak. Gitu. Ya, amin, amin. Okay, Thank you for sharing. Okay, I cannot mau uh, berbagi. Hmm. Yeah, okay. So the next part is um, Adam and Eve, you know. So when they sin, they try to do things their way. So they use the uh, thick leaves for covering. But the Selanjutnya... point is, hmm. mankind, you know, whatever mankind do to try to make it right, they cannot because their works cannot be perfect before God. Jadi eh di sini kita lihat, lihat di dalam poin yang ketiga di sini Adam dan Hawa berusaha menutupi akan eh, tubuh mereka yang telanjang itu memakai daun ara untuk menutupinya ya. Dan di sini kita melihat bahwa segala usaha manusia untuk 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 apa ya, untuk berdamai dengan Tuhannya itu itu tidak sempurna. Jadi ini usaha daripada manusia itu memang tidak sempurna itu seperti yang dilakukan oleh agama-agama itu berusaha untuk berdamai dengan Allah dengan membuat persembahan-persembahan dan sebagainya itu. Oke, okay. um, so let's go to the next slide. Ya, yeah. jadi uh, manusia berusaha tetapi uh, untuk berbuat baik terhadap Allah, tapi tidak bisa diterima oleh Allah yang sempurna itu ini akhir akhir daripada ini selanjutnya hmm. uh, oke yeah. okay. Chapter 3 uh, verse 22 to 24 coba bacakan kejadian 3 ayat 22 24 mungkin dua orang kejadian 3 ayat yang ke-22 Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur, timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Yeah. All right, so the, the, the Hebrew word, let's look at the first point. The Hebrew word Uh, here for knowing is yada. Yada it means you know you know something like uh, it, like uh, you have a relationship with it and you you also experience it. So that's the it's not a head knowledge. It's something that is a relational and experiences. Jadi dalam bahasa Ibrani, untuk itu adalah yada. Jadi itu. berhubungan artinya bukan hanya pengetahuan di otak saja yada itu tetapi mempunyai hubungan mempunyai relasi mempunyai mempunyai kontak dan mempunyai pengalaman dengan itu itu dalam arti yada itu adalah itu So when you study the Word of God, you are not supposed to study the Word of God like you know head knowledge. You are supposed to what you study. It, it, it should become something. Uh, it helps you in your relationship with God, and it also helps you to experience what God is uh, you know, uh, saying in that Word in your life. Kalau anda mempelajari Alkitab, jangan hanya membaca itu sebagai pengetahuan. Tetapi biarlah itu anda terapkan di dalam pengalaman hidup anda itu, supaya anda itu punya hubungan, punya pengalaman dengan dan um, mempunyai arti yang pribadi dengan anda itu. Kalau anda mempelajari Alkitab. Yeah. So, if you remember, you know, in John's, in John chapter one, it says that, you know. Yesus, um, you know, became flesh, right? Yeah. Jadi kalau anda lihat di dalam Yohanes 1 dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus itu menjadi daging, menjadi tubuh, menjadi flesh, menjadi uh, darah dan daging ini. Kan uh, da dahulunya kan adalah roh, adalah roh yang sempurna Allah itu. Tetapi kemudian di dalam And so the word of God should become, you know, a, you know, flesh to you. Become a part of you. And when you, when the word of God becomes a part of you, there is nothing that's going to shake you in your relationship with God. Jadi, Firman yang Anda baca itu harusnya, firman itu juga menjadi daging di dalam kehidupan Anda, sehingga kalau firman itu sudah menjadi daging di dalam hidup Anda, maka Anda tidak akan gampang goyah karena Anda itu uh, uh, diteguhkan oleh firman Tuhan itu yang telah menjadi daging di dalam hidup Anda. Okay. So next, the next point says that before the Nahash voice, the knowledge of Adam and Eve was pure. Jadi sebelum sebelumnya sebelum adanya suara daripada Nahash itu si ular, pengetahuan Adam dan Hawa adalah murni. Yada, yadanya itu itu murni, So what happened when they listened to the voice of the serpent? They now have this, uh, this knowing the yada that is, they are having this relationship now with the serpent um, by experiencing. So that's why their knowledge is no more pure because they are not yada with God in the purity of His word anymore. Tapi sejak mereka mendengarkan suara daripada nahas si ular itu maka yada yang berarti hubungan dengan Allah itu sekarang mereka itu yada merupakan hubungan berhubungan dan meru, me, mengalami apa berhubungan dengan dengan nahas, berhubungan dengan setan. Sehingga akhirnya pengetahuan Adam dan Hawa itu tidak murni lagi karena sudah udah mengalami relationship atau hubungan dengan dengan kuasa gelap itu. So, my question is, you know, I do you want to have a an a relationship with the devil a, or a relationship with God that is pure? Jadi pertanyaan saya kepada Anda apakah Anda mau mempunyai satu hubungan dengan Allah dengan murni ataukah anda mau mempunyai hubungan dengan kuasa gelap itu mau mempunyai hubungan dengan Allah dengan murni ya yeah. mm. because yeah. if 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 we don't understand this you know then we think sinning is okay it's okay it's a sin no a sin when you sin against God you are You are actually having a relationship with the devil. That's why you have the experience of the sin. Jadi kalau anda itu mengerti akan pengertian yang yang kita sedang pelajari ini, uh, kalau anda tidak mengerti, tidak tidak mempunyai pemahaman seperti ini, maka kita menganggap berdosa itu ya biasa aja, is okay itu, karena kita itu mungkin men, eh, mendapatkan nikmatnya daripada dosa itu tetapi di situ kita kita tidak sadar bahwa sebetulnya itu kita mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dan hubungan dengan kuasa gelap itu sehingga kita hubungan kita dengan Allah itu dicederai kan tidak tidak lagi murni oke okay. right so we go move to the next slide Yang and so we see that even God, you know, God loves uh, Adam and Eve, but because um, He doesn't want them to continue to, you know, uh, to engage in a sensual gratification, so, you know, in the garden, so He had to, you know, ask them to leave the garden, which, um, you know, and uh, it Basically to you know banish them out of the garden. Ya, jadi uh, kalau secara lihat di sini bahwa uh, Allah mengeluarkan Adam dan Hawa itu dari Taman Eden itu supaya mereka tidak mempunyai hub, hub, apa, kenikmatan sensual lagi dari mata mereka. Jadi ya mereka diusir keluar daripada yeah because because the garden itself represents you know the life of God the the perfection of God and so because of their sin you know they they think that because of sin they can continue to enjoy what God has uh, you know uh, in in a way that is the way they sin you know like sensual so God forbid it so that they don't continue in their sin Jadi kalau mereka itu menganggap bahwa ya mereka sudah berdosa dan tetapi mereka masih mau menerima berkat dan rahmat daripada Allah ya nggak bisa begitu. Jadi kalau mereka karena itu Allah memutuskan mereka itu supaya tidak ada kenikmatan sensual daripada mata itu dan mereka dipisahkan oleh Allah secara fisik dan secara roh. So instead of blessing, which they were they were thinking that after they ate from the tree of the knowledge of good and evil, they thought they will have some great benefits, you know, like blessing. But instead, what they found uh, is that they were separated from God physically and uh, spiritually. Jadi sebaliknya daripada menerima berkat setelah mereka berdosa dan memakan uh, buah daripada pohon baik dan buruk itu mereka mereka itu dipisahkan dari Allah secara fisik dan roh itu sehingga mereka tidak bisa lagi menikmati hubungan dengan Tuhan And what what God did was uh, you know God banished them and and God also put a a a, her, a cherubim you know uh, with a a flaming sword you know um to 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 say that you know only those who are redeemed by the blood of the lamb can have access to the tree of life which you know tree of life actually refers to Jesus Himself jadi uh, kemudian Tuhan menaruh kerubium di sini uh, malaikat kerubium itu dengan pedang berapi untuk untuk memisahkan mereka mereka tidak bisa masuk lagi di dalam Taman Eden dan untuk menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang ditebus oleh anak domba yang punya akses kepada pohon kehidupan. Jadi kerubium itu di sana itu menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang ditebus oleh anak domba Allah yang punya akses kepada kehidupan lagi. Dan anak domba itu adalah menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Alright, let's go to lesson reflection and uh, we'll see how, how how well you understood the lesson. Coba kita lihat, uh, reflection ini. Is it from the last last lesson or for this this lesson? Last last lesson, but it's in the yeah. notes. They have the notes, so it's uh, yeah. right at the top. Yeah, so yeah. they can uh they can point out one. Coba uh, Refleksi dari pelajaran yang lalu ada di dalam catatan Anda. Ya. Jadi, Saudara bisa jawab coba salah satu membaca dan menjawabnya. Apakah kebenaran pokok dari ringkasan pelajaran 9? Pel um, jawabannya Allah telah menyediakan manusia dengan ke dengan keadaannya untuk berhubungan intim dengan dirinya. Oke, okay, yeah, that's the first one. Okay, let's let's go to the next question. All I wanted was just one. Uh, so briefly explain the curses that you know um that the serpent and mankind incurred for their rebellion and sin coba ceritakan dengan ringkas kutukan-kutukan uh, daripada ular dan mana, mana manusia pada umumnya karena mereka ber pemberontakan mereka kepada uh, pemberontakan mereka dan dosa mereka coba ceritakan ceritakan Ada... dengan ringkas hmm. kutukan kutukan dari ular dan manusia pada umumnya untuk pemberontakan mereka dan dosa mereka kutukan untuk si ular dia akan merayap dengan perutnya makan debu juga benih dari perempuan itu akan meremukkan kepala si ular dan kutukan untuk si perempuan ia akan sakit melahirkan kehilangan kebebasan untuk memilih laki-laki akan memerintah atasnya dan kutukan untuk si Adam atau yang laki-laki ia akan sulit mengerjakan tanah karena tanah akan melawan dia dan dia harus bekerja keras untuk makan dari hasil kerja kerasnya sepanjang umur hidupnya. Ya bagus. Okay. All right. so um, to what extent is the animosity of the devil towards the human race? Coba itu. Uh, uh, Pertanyaan nomor tiga, sampai di manakah tingkat si jahat itu bisa menyembunyikan dirinya menjadi anonimus, menjadi anonim terhadap manusia? Bagaimana? Sampai 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 ting, sampai tingkat manakah si jahat menyembunyikan dirinya terhadap manusia? setan yang menyamarkan dirinya sampai ia mencoba menciptakan manusia he, 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 he hybrid hibrida mm -hmm. Ya, yeah. yeah. so out uh, so the um he's out to destroy you know the image of man Uh, dia got, uh, sampai got in man and also to berusaha the dan Maybe. sampai sedemikian rupa sehingga sampai menghancurkan akan image atau peta Allah itu di dalam hidup manusia. Bahkan okay. sampai menciptakan seperti manusia hibrida itu. Ya, yeah, oke, okay, good answer. Um, number four? Discuss the differences between a regenerate person and an unregenerate person. Coba bahas perbedaan daripada manusia yang diperbarui dan manusia yang tidak diperbarui. Kalau manusia yang sudah diperbarui, mereka akan hidup dalam kebenaran. Hmm taat pada perintah Tuhan, sedangkan yang belum diperbahari, mereka akan memberontak dan tidak taat kepada Firman Tuhan. Okay, good, very good. Okay, okay number five. Number uh, lima, silakan. What does the animal skin covering represent? Jadi tutup daripada kulit binatang itu melambangkan apa? Gambar dan penebusan. Yes, yes. Allah, Allah mengambil sesuatu yang tidak sempurna menjadi sesuatu yang bisa diterima. Nah. Ya, coba. Tapi kenapa kok penebusan itu ada ayat ya dalam firman Tuhan men menunjukkan tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan kan? Tidak ada ya. grafirat Jadi kenapa nggak cukup akan pokok arah saja daun-daun pohon arah? tetapi harus kulit binatang kan untuk bisa menjadi kulit binatang untuk menjadi pakaian itu kan binatangnya harus diapa dibunuh harus dibunuh harus disebelih dulu kan di situ terjadi penumpahan darah seperti ayat yang mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa betul ya jadi, betul. jadi tutup kulit binatang pakaian daripada kulit binatang itu melambangkan penebusan memang dan di sana penebusan itu hanya bisa didapat daripada penumpahan darah jelas ya Ya. Yeah. Eh, jelas ya jadi nanti kalau ada jemaat anda yang bertanya anda bisa menjawab ya ya yeah. yeah. okay um, so what do, what do the fig leaves Covering represent. Apakah penutup daun ara itu uh, melambangkan apa? Man, melambangkan manusia yang berusaha untuk berbuat baik terhadap Allah. Okay. Yeah. right. Yeah. It's about works, yeah. Correct. Yeah. Itu men, me, melambangkan pekerjaan atau usaha manusia, usaha manusia mm -hmm. ya. Seperti agama-agama itu, mereka akan berusaha. Dengan segala caranya untuk memberi sesajen, memberikan persembahan ini, persembahan itu, berbuat itu, mereka berbuat baik, berusaha untuk berbuat baik, untuk bisa menyelamatkan diri mereka, tapi itu tidak ada gunanya. Perbuatan baik itu, setelah kita diselamatkan, itu baik, tapi bukan untuk menyelamatkan kita. Beda ya, beda enggak? beda nggak? ya bedanya apa? ayo yang jawab ya bedanya apa? bedanya ber berbuat baik untuk supaya selamat atau berbuat baik setelah selamat berbuat baik untuk selamat untuk selamat setelah selamat setelah selamat itu salah ya jadi coba perhatikan ini saya minta anda-anda Anda ber, berpikir secara kritis ya kalau orang-orang yang eh, seperti agama-agama pada umumnya itu kan berbuat baik supaya selamat mudah-mudahan, moga-moga bisa selamat ngasih sesajen ngasih ngasih persembahan ini persembahan itu untuk bisa memuaskan Allah sehingga Allah tidak menghukum gitu mudah-mudahan begitu itu artinya berbuat baik untuk supaya selamat tapi kalau kita setelah kita diselamatkan ya. maka kita itu berusaha berbuat baik betul ya, beda betul. kan betul ya, ya beda ya. beda sekali loh coba jelaskan coba sekali lagi saya gitu tolong, tolong jelaskan gimana tadi ya kalau kalau kita berbuat baik setelah kita selamat <laughs> kalau orang itu kan apa orang tetangga kita kan <laughs> itu apa berbuat baik supaya mereka selamat berbuat berbanyak amal gitu iya betul ya. jadi Agama-agama itu dengan itu seperti penutup daun arah itu, yeah. jadi mereka itu berusaha memakai cara-cara kita, cara-cara sendiri untuk supaya selamat gitu dengan berbuat baik, dengan membayar ini, membayar itu, itu jadi eh, itu bedanya dengan orang yang sudah selamat, tetapi kita Mau berbuat baik, nah, kita itu mau berbuat baik, bukannya supaya selamat, tetapi kita berbuat baik setelah kita selamat. Yeah. Beda ya? Ya, yeah. beda. Coba, yeah. coba, saya minta seorang yang lain, coba ngasih-ngasih anu, ngasih perbedaannya. Salah satu ya, yeah. uh, perbedaannya kalau kita. Berbuat baik karena udah diselamatkan. Tapi kalau yang itu, yang itu, mereka berbuat baik agar diselamatkan. Gimana, gimana penjelasannya, bu? Kalau misalkan ada salah satu dari pada jemaat anda tanya begini, gimana penjelasannya? Bedanya apa? Bedanya? Coba yang lain, yang lain membantu boleh boleh seseorang yang lain membantu supaya ini betul-betul mengerti kan itu beda sekali loh beda sekali coba salah satu hmm. wow. itu <laughs> yang satunya itu kayak menyogok tapi kalau kita bersyukur gitu <laughs> ya betul betul yang yeah. satunya seperti menyogok Tuhan kan ya yeah. Tuhan dikasih apa persembahan-persembahan, kasih sesajen-sesajen yang seperti kita lihat di mana-mana di persimpangan jalan. Kalau ada yang ada yang pernah ke Bali nggak? Ada. Nggak ada. Uh, Bali. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu di setiap persimpangan jalan itu ada sajen-sajen dan setiap hari dengan ketakutan mereka itu harus menyelesaikan tugasnya untuk membuat sesajen itu atau berapa hari, berapa kali sehari Mungkin dua kali pagi dan petang begitu, supaya mereka itu bisa membeli hati Allah. Gitu, yeah. jadi mereka itu berusaha untuk membeli keselamatan mereka. Itu bedanya dengan kita. Kita itu mendapatkan anugerah keselamatan, dan karena itu, seperti Yakub mengatakan, "kalau..." Iman tanpa perbuatan mati. Nah, itu kita, itu kalau kita itu cuman beriman, ya udah, kita selamat. Ya, memang kita berselamat, tetapi tanpa perbuatan, tanpa tindakan. Jadi, anda-anda itu setelah selamat, kita itu berbuat baik, kita itu berusaha, eh, apa mengajarkan kepada orang lain, kepada jemaat anda, kepada semua. Jadi, pelajaran ini bukan cuma satu yang masuk di otak, ya. Tapi pelajaran ini benar-benar mempunyai makna yang dalam dari pertama kali kitab kejadian itu begitu manusia berdosa itu Allah itu sebetulnya sudah menyediakan semuanya menyediakan semuanya menyediakan penyelamatan. Ya. Yeah. Thank you. Ngerti ya? Ngerti Adik-adik semua? Ya, ngerti Pak. Yuk, jangan ada yang tidur ya. <laughs> Oke. Okay. So the last question, it's already 9.05, I think. Uh, so what is the significance of the cherubim with the uh, flaming sword guarding the garden? Coba baca nomor tujuh dan jawab. Apakah dampaknya atau maknanya cherubim dengan pedang berapi yang menjaga Taman Eden? Cherubim dengan pedang berapi menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang ditebus oleh anak domba yang bisa punya akses ke pohon kehidupan. Ya, okay. yeah. yeah. siapa itu? Anu, uh, uh, apa akses kepada kehidupan? Siapa yang memberikan kehidupan sebetulnya? Yesus Kristus. Tuhan Yesus Itulah. Oke. Okay. So, uh, next week I was wondering um, Pastor David. Uh, we're in the spring uh, feast. Would you like me to teach the feast next week? Yeah, 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 yeah. Why not? Mm -hmm. Okay. So Jadi we'll uh, minggu depan itu like for three weeks. Three. Yeah, yeah about three weeks. Uh, minggu depan hari ini ya. Sebetulnya kalau di Houston saat ini jamnya saya sama jam kami jamnya pastor Kristiana, jam saya di Houston ini sekarang sama 12 jam bedanya dengan anda jadi ini kita kalau kemarin hari sabtu kemarin itu itu jamnya 13 jam bedanya tapi sekarang 12 jam bedanya jadi kita itu sama nah itu kita itu menandai masuk di dalam musim semi kalau di amerika ini musim musim semi nah di dalam alkitab itu dalam eh, pelajaran daripada orang-orang ibrani itu ada pesta-pesta musim semi nah itu akan diajarkan minggu depan ya, uh, ya pak. selama berapa berapa kali terima kasih uh, hari ini sebetulnya akan dilanjutkan oleh pak pasur Sukirno tapi pasur Sukirno hari ini mendapatkan ini suntian suntian uh, vaksinasi jadi tidak bisa ngajar hari ini jadi uh, setelah ini, minta diisi dengan lokal konten. Ya, yuk, kita ya, berdoa. Pak. Silakan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sehingga kami bisa belajar. Tuhan, bisa.